flakes on my skin. This is love. I know it is. I know it sounds super cliche, but you make me feel some type of way. This is fun. Perkenalkan, nama aku Cecilia dari kelas 81 dan dari kelompok Kompas. Halo-halo semua, perkenalkan nama saya Nadia dari kelas 81, perwakilan dari kelompok Kompas. Salam kenal ya. Halo semua, perkenalkan nama saya Ayu dari kelas 81 dan merupakan perwakilan dari kelompok Kompas. Salam kenal ya. Hai guys, aku Resya dari kelas 81, perwakilan dari kelompok Kompas. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Rania dari kelas 81, perwakilan dari kelompok Kompas. Nah guys, karena kegiatan kali ini kita berkata agrikultur, aku pengen menjelaskan sedikit tentang penjelasan agrikultur. Jadi, agrikultur adalah bagian dari ilmu ekonomi umum yang mempelajari fenomena-fenomena serta berbagai soalan yang berkaitan dengan pertanian baik secara mikro ataupun makro, dilakukan dengan usaha mengoptimalkan perekonomian dengan memberdayakan sektor pertanian yang meliputi budidaya tanaman atau ternak termasuk dalamnya pemanfaatan mikroorganisme dalam pengolahan produk. Mami, kurecici anke. So please don't cry. Adapun juga upaya-upaya pemerintah dalam meningkatkan sektor agrikultur di Indonesia yakni menerapkan sistem eco-farming, distribusi pupuk secara merata, perbaikan irigasi air, pembangunan dan perbaikan sarana pertanian, pembukaan lahan baru, penyuluhan pertanian, dan pembangunan sarana distribusi pertanian. Tadi kita lagi di kebun strawberry dan kita udah metik beberapa buah. Ini dia. Nah, sekarang kita mau nyari petaninya, mau tanya beberapa soal. Jadi tunggu ya. Om Swastiastu, saya Nika Reswani perwakilan dari kelompok Kompas. Saya Nika Ayu Damayanti dari kelompok Kompas. Ini kami ingin mewawancarai salah satu petani dari pertanian strawberry. Bapak, mungkin bisa perkenalan diri dulu? Saya Bapak Yoga ya. Baik. Di sini saya mau menanyakan beberapa pertanyaan, Pak. Bisa dijawab sendiri. Bagaimana cara merawat tanaman strawberry agar dapat berbuah dengan lebat? Kalau perawatan, kita ada penyiraman, terus kita ada juga pemupukan, sama kita ada pemeliharaan kecil. Terus yang kedua, teknik apa saja yang digunakan untuk tanaman strawberry ini? Kalau teknik, kita nggak ada berpatokan sama teknik apa-apa. Kita kalau misalnya stroberinya kurang air, kita siram. Kalau misalnya stroberinya itu kayak kena hama, kita lakukan penyemprotan desinfektan. Gitu aja. Kita nggak berpatokan sama teknik harus pakai teknik ini, teknik itu nggak. Oh, oke, okay, baik. Baik, terima kasih. Terima kasih ya. Baik. Kesan dari kelompok kami. While we can, ooh, ooh, running free in the world, we got all we can, ooh, ooh, tear it up, tear it down, getting lost in the sound of our hearts beating, take me here, take me now, getting lost in the crowd with you. Close, I never let you go, no.
frozen in time when you're next to me.